Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat beraktivitas di hari Minggu ya. Happy weekend teman-teman. Kali ini saya mau keluar rumah ya. Tidak akan membuka sembako pagi hari teman-teman. Kita jalan-jalan pagi dulu ya. Nah, nanti setelah jalan pagi kita baru buka usaha kita teman-teman. Udah beberapa bulan tuh saya jarang banget olahraga teman-teman. Jarang banget jalan pagi ya. Dulu tuh rajin tapi sekarang males ya karena gak ada temennya. Kita jalan pagi dulu ya teman-teman sebelum melakukan aktivitas di rumah. Kita cari udara segar dulu di luar ya, biar lebih fresh lagi gitu ya. Oke teman-teman, kita ready ya, kita jalan pagi. Kita melihat suasana pagi di sekitar daerah saya teman-teman ya. Kita jalan-jalannya kemana ya, kita pilih cari tempat yang bikin nyaman, bikin fresh gitu. Lihat apa ya kita enaknya ya teman-teman. Nah tadi itu 6:30 saya udah buka warung sembako yang lama teman-teman ya. Ini udah ada yang nungguin, jadi saya tinggalin gitu ya. Dan saya pun berpikir ingin olahraga gitu ya, jalan pagi sebentar gitu ya teman-teman. Ini udah saya buka tadi warungnya ya, yang ini ya teman-teman. Tapi yang rumah belum saya buka, nanti aja agak siangan dikit bukanya ya. Oke teman-teman, kita jalan pagi ya, menikmati udara pagi yang segar dan sejuk ini. Ini meskipun masih pagi tapi matahari udah terlihat sinarnya ya, sudah terang benderang gitu teman-teman. Dan ini suasana pasti bakalan panas lagi hari ini teman-teman ya. Ini kita seger banget ya, menghangatkan badan juga ya, sambil olahraga, sambil melihat lihat di kiri kanan jalan, dan kita cuci mata nantinya ya teman-teman. Ikuti terus ya teman-teman videonya sampai selesai. Kita lihat ada apa aja sih. Saya kok lari paginya ke sini gitu ya. Ini kangen banget teman-teman, udah beberapa bulan ini saya nggak pernah ke sini lagi ya. Sekitar 7 bulan atau 8 bulan gitu ya. Saya tuh nggak pernah jalan pagi ke sini teman-teman ya, karena nggak sempat dan tidak menyempatkan diri ya. Jadi baru kali ini lagi saya baru jalan ke sini teman-teman ya. Biasanya kalau hari Minggu suka ada pasar pagi di sini teman-teman, dan ini ternyata memang sudah mulai buka lagi pasar paginya. Udah lama banget saya tuh nggak kesini ya teman-teman, jadi sedikit pangling lah seperti itu. Dan ini kita lihat-lihat ya, banyak banget yang mau jualan. Ini baru buka-buka aja ya, baru dadasar kata orang Sunda mah ya, udah mau mulai gelar-gelar gitu ya. Pasti ada yang menata-nata barang dan juga membuat pajangannya ya, membuat tenda gitu ya. Kita lihat teman-teman barang apa saja yang dijual di sini, ternyata banyak banget ya, macam-macam barang dijual di sini teman-teman. Tambah siang tuh biasanya tambah rame dan tambah panas ya teman-teman. Karena ini masih pagi, jadi masih belum banyak pengunjung dan belum semua pedagang menggelar dagangannya ya. Ikutin terus ya teman-teman, kita lihat sampai ke ujung sana. Kita lihat suasana di sini ya, pasar pagi di sini teman-teman. Biasanya tuh ramai banget sampai macet di jalan ini ya.
kita promo di tab 10.000. Ya, mari silakan, boleh foto kesehatan. Yang mau ditolong itu cek langsung gratis ya, keluar apa saja. Iya, kalau untuk darah tinggi 5 menit Pak akan boleh masuk. Nah, ya, akan boleh pandai itu dari jabatan. Ya. Jalan pagi ke pasar pagi teman-teman ya. Ini apa aja ada di sini dari makanan, kulineran ya, pakaian ataupun binatang juga ada ya, hamster gitu ataupun burung, ayam, kelinci gitu ada teman-teman di sini. Nah, ini ada yang baru datang juga teman-teman ya, mau jualan di sini, baru memajang-majang gitu ya. Baru menurunkan barang dagangannya. Ini banyak sekali macam-macam makan di sini teman-teman ya. Saya perhatikan ada kerumunan di sini ya, nggak tahu apa yang dikerumunin teman-teman. Ternyata ini adalah makanan tradisional, ini adalah pecel sayur teman-teman ya. Ini banyak banget orang beli di sini, antri ya. Mungkin rasanya enak, kita coba beli teman-teman ya. Sendiri. Sama siapa? Sendiri ya? Berdua. Berdua apa? Kan ditungguin. Nyari sarapan dulu sebelum pulang. Dari rumah bingung ya? Iya. Ini
ngelihat ini kayaknya enak deh. Pedes. Pecel. Aku pernah beli. Iya. Ini buat Niko. Saya berapa? Ini 20. Ini 4. Saya mau ininya, Mbak. Iya, tadi. Ngantri ya. Mau pecelnya, ijo-ijo banget. Baru buka. Baru pulang. Tetangga saya ya, yang sering belanja ke warung. Jadi beliau tuh juga sama membeli pecel juga, teman-teman, habis jalan pagi. Biasanya sampai rumah tuh suka agak lapar gitu ya. Di rumah tuh belum punya makanan, teman-teman ya. Adanya nasi doang. Tadi tuh udah sempet nyolokin nasi tapi belum ada lauknya. Ya udah kita beli pecel aja deh buat sarapan, teman-teman ya. Tapi yang di rumah nggak pada doyan, biasanya saya doang yang doyan. Jadi hanya beli satu aja, teman-teman belinya ya. Ini pecel satu porsinya hanya 10.000 aja udah dapat gorengan, ada lontongnya, ada sayurannya banyak ya, campur-campur toge, daun paya, daun singkong, kangkung gitu ya, kacang panjang dan lain-lain deh, teman-temannya pecel gitu ya, teman-teman. Ada juga tambahan yang ini ya, mie goreng, teman-teman ya. Ini jika suka boleh ditambahkan ini, boleh pakai boleh tidak ya, tergantung selera kita, teman-teman. Ini 5.000, ini 1. Ini 2. Ini 4. Ini 9. 9 sama pakai lontong tadi ya? 10. 18. 19. Ini kerupuk mie ya, enak banget ya, teman-teman, dipakai pemakan sama pecel ini cocok banget, ini pasangannya memang, teman-teman ya. Nah, ini kita udah dapat pecelnya, kita langsung pulang ya, teman-teman. Ini udah lumayan panas juga, dan ini hampir jam 7:30 pagi, teman-teman, udah panas ya cuacanya. Kita melewati jalan pintas biar cepet. Empok, aduh, habis jalan pagi. Bang, beli bang. Kenaon atuh eta teh? Karek naong ya, Bi? Sok kenapa? Moal. Ngalira. Oke, nak teh. Moal antas. Ka wae di bumi. Mana, Pak? Oh iya. Habis jalan pagi. Oh iya. Nengok ke sini, nengok ya, ya. Moal. Ayah, hayu ah. Nah, itu tuh tadi warungnya Bang Udin ya, yang saudara saya yang warungnya dekat masjid itu. Itu anak buahnya yang jagain, teman-teman. Nah, ini kita alhamdulillah sudah sampai di rumah, teman-teman ya. Kita mau buka warung juga, teman-teman ya. Ini pagi hari ini kita agak siang buka warungnya, teman-teman ya, karena kita ingin jalan pagi dulu ya. Tadi jalan-jalan ke pasar pagi, teman-teman.
Dan ini setelah kita pulang dari jalan pagi ini, kita langsung buka warung ya teman-teman. Dan ini mudah-mudahan hari ini lancar jualannya dan banyak pembelinya pastinya ya, insya Allah teman-teman. Tetap semangat jualan teman-teman ya, setelah kita tadi refreshing dulu sebentar ya, melihat sesuatu di sana, di luar sana teman-teman. Saya tuh belum masuk ke dalam ya, tadi buka rolling yang sebelah kiri ya. Sekarang kita buka lagi rolling satu lagi teman-teman ya, biar kelihatan barang-barang kita ini. Biar kita udah buka lagi warungnya ya, biar pembeli pun udah tahu bahwa kita itu udah buka lagi, seperti itu ya teman-teman. Beberapa menit, beberapa jam tadi kita tutup sebentar ya. Dan ini biasanya saya buka pagi hari jam 6 gitu. Ini udah jam 8 ya teman-teman, kita mulai usaha lagi. Bismillah ya teman-teman, hari ini hari Minggu ya, alhamdulillah kita bisa menikmati suasana pagi, olahraga sebentar. Dan hari ini setelah olahraga pagi, kita mulai lagi beraktivitas seperti biasa di warung sembako ya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai buka rollingnya, dan ini tidak ada barang-barang yang terlalu banyak yang harus saya keluarkan karena ini udah di dalam semua teman-teman, hanya tinggal buka rolling aja gitu ya, kiri kanan dah selesai dah seperti itu. Ini yang memudahkan saya dalam pekerjaan teman-teman ya. Selesai sudah teman-teman ya, membuka rolling, kita lanjut ke belakang sedulu ya, cuci tangan cuci kaki, langsung kita sarapan sambil nunggu pembeli datang teman-teman. Nah ini pas lagi sarapan ada pembeli datang, alhamdulillah teman-teman ya, ada si Dede beli pulsa, katanya beli pulsa token listrik gitu ya, alhamdulillah teman-teman. 3.000 ya, terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, kita beraktivitas lagi di warung sembako ya. Terima kasih semuanya sudah menonton dari awal sampai akhir ya. Selamat hari Minggu ya, happy weekend teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.